Duh, Ucup beli ketupat lama amat. Dateng-dateng lagi. Mana ya Ucup ya? Beli ketupat padahal. Hah, ketupatnya dateng. Bulan puasa. Kemang weekend. Jam 5, jam setengah 6 sore, 5.26. Kacau cuy, kacau. Tapi menuju yang namanya Lawless Bukber. Sekut habis. Selamat ya berdua. Ya ampun. Tuh gue kasih selamat begitu. Putri, putri. Jakarta mengucapkan selamat berbuka puasa semuanya ya. Alhamdulillah. Best. Mau gue ngapain? Ini apa? Mau buka ceritanya. Oh gitu, dah. Ini program CSR-nya Lolos ya? Mang Sinar Mas. Eh mau dipanggang dulu. Lagunya keren banget yang gue suka nih. Lagu Kang Jait. Berasa dikontrakan Kang Toprak. Yang gini-gini udah pada belanja belum? Itu masih belanja, belum dibayar. Banyak dong. Makan doang lo. Tinggal dibayar. Banyak tuh. Gini udah pada belanja belum? Udah pada belanja belum? Oh, jam makan doang belanja. Gini dong borong. 14 juta gitu. Ngabisin duit, Bang. Heeh, 14 juta. Bagus-bagus. Iya. Borong enggak lo? Borong noh, 2. Oh, bagus tuh, borong. Nanti masuk sini. Belanja lebaran. Yang kayak gini-gini gue demen nih, bikin gue kaya. Jadi lolos tuh hari ini ada diskon sampai dengan berapa persen? 50, 70, up to 70%. Diwarnai dengan namanya bukber bersama. Bukber kok bersama? Bukber emang bersama. Buka bersama. Barbekyuan. Wah, menandakan namanya lolos diskon. Up to 70% skut habis. Jadi juga lebaran, skut habis tuh. Beli apaan cuy? Beli apaan? Beli rambut egg lolos. Oh, beli yang banyak ya? Mau dijual lagi? Pacarnya Aryan. Oke. Lu mau ngaku. Pacarnya Aryan. Nama Ignes. Tunangan doang sih. Terima kasih udah berbelanja. Makasih ya. Kok gak kerja? Iya. Gue ke mereka. Kasih dibeli banyak-banyak, ada makan. Kamu bantuin. Ada teman lama Adita Meda. Sekitar habis. Cih. Apa nih cuy? Sehat. Sehat cuy. Jadi tato artis sekarang domisili di mana? Belanda. Di Belanda dia. Dia tatonya tuh pointillism gitu. Dulu dia yang ngajarin gua. Dulu gambarnya ya. Ya. Caya kan? Caya. Sekut habis, sekut habis, sekut habis.
Segut habis. Ternyata dia kegeeran. Ya. Tuh, gini dong, lain bir dia begini, bagus. Gua suka ngepet, gua suka. Aku yang tidur. Bapak sorokan dia tidur. Jam 8.14. Masih daging masih ada. Kita mah toko dermawan ya, Sup ya. Daging kita stok banyak. Iya. Kita toko dermawan. Bagus, bagus. Kemot sama anaknya. Ada orang nyaru nih, ini ayahnya main nih. Yang mana Kemot? Yang mana Kemot? Video priwet, video priwet. Baru dateng. Wah, ini lo. Ada dulu soalnya. Ini pakein helm dulu. Aduh. Parah banget. Bener-bener. Nah. Hai, hai. Gimana? Apa nih? Gimana San Francisco? Enak. Oke ya. Banyak bulenya. Wow. Oh, baru tahu San Francisco banyak bulenya. Dia banget ke sono. Iya. Lu kira Bali doang. Enggak tahu. Dikira jalan jaksa kali. Banyak bule enak. Iya. Anak kecil udah jauh bahasa Inggris. Bagus. Iya. Enggak, gua baru tahu ternyata San Francisco emang ini ya, apa tempatnya apa Jembatan Merah kan ya? Iya, benar. Yang di Manggarai kan? Benar, Jemer. Itu Jembatan Merah. Iya, bagus. Saya pada enggak tahu, biasa kampungan. Nih, ada nama Sammy itu belum pernah keluar negeri, malumin. Jadi kita itu lolos. Namanya Lolos tuh suka membuat yang namanya Lolos Barbecue. Tapi biasa hari Minggu, sekarang kita buat hari Sabtu. Jadi kita sebagai orang yang, toko yang memang support Gizi, yeah. Memperbaiki Gizi Indonesia, kita bikin namanya Lolos Barbecue. Semua komunitas kita ajak. Cuman sayangnya dari dulu kita mengajak komunitas vegetarian dan vegan, gak ada yang pernah datang. Tapi kerennya adalah biasanya orang-orang bagi-bagi makanan ke anak yatim. Ini anak yatim bagi-bagi makanan. Yes, karena kita semua adalah anak yatim.